Guys, pernah dengar Piloke Cafe? Namanya ngegemesin banget ya. Tempatnya juga unyu maksimal. Gimana nggak unyu ya guys? Ada kafe yang nyediain tempat mandi bola, macam tempat main bocah kayak gini. Hahaha, bodoh amat deh kalau dibilang masa kecil kurang bahagia. Selain spot bola mandi, ada juga nih dua spot lainnya. Under the Sea dengan nuansa ala negeri di bawah laut. Dan spot tenda camping yang super cozy. Udah pasti jadi inceran anak milenial kayak Resi, plus cocok juga sebagai destinasi kuliner keluarga. Berlokasi di Bandung, Jawa Barat, kafe yang buka sejak 2019 ini bukan lagi jadi sekedar spot yang instagramable, tapi juga layak masuk list tempat kongkow buat yang lagi pelesiran ke Kota Kembang. Kalau dari namanya aja udah kelihatannya guys, gak salah lagi kok. Menu primadonanya ya Piloke Cafe ini. Intip langsung ke dapurnya kuy. Untuk step pertama, pakai cara manual dulu ya guys. Bahan-bahan utamanya kayak terigu, campuran minyak dan butter, kuning telur, sampai susu putih diaduk duluan pakai tenaga ekstra. Next, baru deh lanjut diaduk otomatis. For your info nih guys, di sini ada sebanyak 400 pillow cake aneka rasa yang diproduksi setiap harinya. Kan main. BTW guys, kalau di Jepang, pillow cake ini termasuk dalam jenis cotton sponge cake. Nah, tahu nggak sih yang bikin kue ini bisa lembut saat dikunyah? Ya salah satunya dari teknik mengaduk adonan ini guys. Ingredient berupa putih telur yang wajib teraduk rata dalam adonan. Makanya nggak heran, tekstur pillow cake-nya bisa light abis dan fluffy gitu. Yap, nggak lagi bikin yang original nih guys. Sekarang pillow cake udah macam-macam banget warnanya. Salah satunya rasa rainbow. Tapi rainbow yang satu ini nggak lengkap 7 warna ya. Cuma ada 4 warna alias 4 rasa. Ada pandan, taro, strawberry, dan mangga. Biarpun cuma ada 4 rasa, tapi dijamin super cantik kan adonannya. Tuang secara tidak beraturan, adonan pun langsung terlihat kayak rainbow ya guys. Kalau yang ini, bukan lagi pelangi di matamu ya judulnya, tapi sebut aja pelangi di loyangmu. Hai, adonan udah ready, lanjut dipanggang ya guys. Untuk jadi pillow cake yang perfecto, emang takes time banget nih. Butuh proses pemanggangan dalam oven selama 2 jam. Kalau soal temperatur, set oven yang ke 140 derajat Celcius untuk api atas dan 165 derajat Celcius untuk api bawah. Voila, kayak gini nih guys bentukan pillow cake rainbow-nya. Gemesin banget ya, mulai dari bentuk sampai warna. Unyu pisan euy. Duh, kalau unyu banget kayak gini, jadi nggak tega buat makannya ya. Populer sejak 2018 lalu, cake asal negeri Sakura ini sukses banget merebut hati para food lovers di Indonesia. Tahu nggak sih kenapa disebut pillow cake? Karena bentuk cake-nya mengembang, fluffy, dan super lembut. Fix nih guys, mirip banget sama bantal. Terinspirasi dari bentuk bantal inilah yang akhirnya dinamakan pillow cake. Nggak cuma itu guys, rasa pillow cake ini juga dijamin manisnya pas dan nggak bikin enak. Cocok banget jadi hidangan buat ngemil-ngemil lucu kayak gini. Ngapain kamu tolak-tolak? Ambil segera jangan kemar-kemar. Siap.